Apakah betul masuknya PAN ke dalam koalisi ini tidak terlepas dari wacana amandemen Undang-Undang Dasar? Untuk rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 belum dibicarakan secara detail, itu baru wacana dari beberapa partai politik. Tapi intinya pandangan politik Partai Amanat Nasional ini sudah ada Undang-Undang RPJM. Jadi di tengah situasi pandemi COVID-19 dan di tengah pemerintah sedang memperjuangkan untuk percepatan program pemulihan ekonomi kerakyatan, kemudian ini ada lagi wacana untuk amandemen Undang-Undang Dasar 45, apa tidak menimbulkan kegaduhan lagi di tengah-tengah masyarakat. Jadi tingkat urgensi dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu kurang. Nanti tergantung kepada dinamika dan kepada kebutuhan masyarakat melalui representasi wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen. Apakah membutuhkan amandemen apa tidak. Tetapi dalam kondisi saat ini kurang urgensi, tidak begitu penting kalau kita melakukan amandemen, hanya sekedar amandemen terbatas dengan memasukkan tentang PPHN. Oke, ya. Pak Afifah, dengan koalisi yang sangat besar ini, tadi dikatakan oleh Mas Burhan, bukan lagi koalisi versus oposisi, tapi koalisi versus koalisi. Komentar Anda? Jadi begini Mas Burhan, soal oposisi dalam tanda petik itu jangan membayangkan seperti bagaimana partai pemerintah versus partai oposisi yang ada di Amerika Serikat, yang ada di Australia. Kalau konteks Indonesia tidak seperti itu. Karena fungsi oposisi ya itu ada di parlemen, di DPR. Baik itu partai politik pendukung pemerintah maupun partai politik yang di luar pemerintah. Karena seluruh partai politik, fraksi-fraksi di DPR menjalankan fungsi konstitusional. Fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi controlling. Dalam sidang-sidang komisi, Anda sering melihat ada partai politik yang mengkritisi terhadap kebijakan pemerintah. Itu adalah merupakan bagian integral dari fungsi-fungsi fraksi yang ada di DPR, Mas Burhan, baik itu partai pemerintah maupun di luar pemerintah. Ya. Jadi fungsi oposisi intinya itu adalah ada di parlemen. Gitu. Kalau untuk partai pemerintah versus oposisi seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa itu tidak terjadi di Indonesia. Ya, yang disampaikan Bang Viva ini menurut saya indah di atas kertas. Tapi kalau kita lihat fakta di lapangan, terutama 2 tahun terakhir, itu praktis apa yang diajukan oleh pemerintah itu dengan mudah diloloskan oleh parlemen. Mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga isu yang berkaitan dengan batalnya revisi Undang-Undang Pemilu. Jadi menurut saya sudah tidak relevan membicarakan misalnya bagaimana parlemen kritis terhadap proposal yang diajukan oleh pemerintah, karena faktanya hampir semua yang diinginkan oleh pemerintah dengan mudah dan lolos di parlemen. Dan masuknya PAN menurut saya itu tidak menambah posisi politik buat Pak Jokowi, karena kekuatan Pak Jokowi sudah kuat di parlemen. Jadi masuknya PAN justru malah menurunkan sikap yang seharusnya diambil oleh parlemen untuk lebih kritis karena kekuatan oposisi. Sekarang praktis tinggal 2 saja. Jadi memang ada hal lain yang menurut saya patut untuk kita lihat. Mengapa partai koalisi yang sudah besar pada akhirnya harus menambah kembali armada koalisi barunya dengan masuknya PAN.